Yo, halo teman-teman. Balik lagi di channel gua, I am Wibi. Di sini gua bakal ngasih tahu lagi ke kalian di mana sih lokasi dari semua Golden Box. Nah, di video kemarin kita berhenti di misi yang ini ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen tahu lokasi-lokasi dari Golden Box di misi yang sebelumnya yang ini, kalian bisa langsung lihat ke video gua yang sebelumnya ya. Oke, di sini kita langsung lanjut aja di misinya Kamen Rider Kuga. Dan di sini figurnya ada 3 ya. Oke, teman-teman. Ini di lokasi pertama, kalian tinggal balik badan aja ya. Nah, di sini kalian bisa langsung mendapatkan Golden Box pertama kalian. Setelah itu, kalian langsung pergi aja ke depan. Dan langsung mengalahkan semua kroco-kroco di sini. Nah, setelah kalian mengalahkan Kuga Titan, kalian bisa langsung pergi aja ke arah sini. Tinggal belok kanan dan langsung kalian mendapatkan Golden Box kedua kalian ya. Oke, setelah kalian mengalahkan Kuga Pegasus, kalian langsung pergi aja ke arah Kuga Ultimate ya. Nah, di situ kalian langsung bisa mendapatkan Golden Box ketiga kalian. Oke, karena di sini kita sudah mendapatkan semua Golden Box, di sini gua langsung keluar aja ya. Lanjut di misinya Agito, di sini figurnya cuma ada 2 aja ya, guys ya. Nah, saat kalian sudah sampai di lokasi ini, kalian akan dihadapi oleh Kuga Mighty sama Agito Flame ya. Tapi di sini kalian biarin aja mereka dan langsung panggil motor kalian. Lalu kalian tinggal mengkol ke arah kanan. Nah, di ujung sana nanti bakal ada Golden Box kalian tuh. Tuh ya. Dan sampai sini, Golden Box ketiga kalian pun sudah diambil. Lanjut ke misinya Ryuki. Di sini figurnya ada 3 ya, guys ya. Nah, setelah kalian mengalahkan Ryuki, kalian langsung pergi aja ke arah sini ya. Tuh, di sini kalian langsung bisa mendapatkan Golden Box pertama kalian. Untuk lokasi Golden Box kedua kalian, kalian tinggal pergi ke arah sini aja ya. Tuh, di sini kalian langsung bisa mendapatkan Golden Box kedua kalian. Selanjutnya di Golden Box ketiga, kalian langsung bisa pergi ke arah sini aja ya. Oke, dan di sini Golden Box ketiga kalian akhirnya pun lengkap ya. Lanjut ke misinya Vice, di sini kalian akan mendapatkan 3 figur ya guys ya. Oke, di misinya Vice, kalau kalian udah sampai di lokasi yang ini, kalian jangan mengalahkan si Autofagin dulu ya. Tapi kalian langsung pergi ke arah sana. Nah, dan di sini pun kalian langsung bisa mendapatkan Golden Box-nya. Nah, di lokasinya Autofagin sama si Vice, kalian bisa langsung ambil Golden Box di belakang mereka nih. Nah, teman-teman, tadi kan kita baru cuma dapat 2 Golden Box ya. Sedangkan di misi Vice ini ada 3 figur. Nah, yang satunya itu kayak mana sih? Jadi yang satunya itu kalian harus mainin lagi misinya si Vice ini, tapi kalian langsung mengalahkan si Autofagin-nya ya. Kalau yang tadi kan kita lewat gitu si Autofagin-nya. Nah, yang ini kalian harus mengalahkan si Autofagin-nya. Setelah itu, saat kalian pergi ke tempatnya si Vice, di sini Vice akan menyambut kalian seorang diri ya. Jadi dia ditemani sama si Autofagin-nya. Nah, di situ kalian bisa mendapatkan si figur ketiga kalian. Lanjut di misinya Blade, di sini ada 3 figur lagi ya, guys ya.
Oke, di lokasi pertama ini kalian tinggal balik badan aja dan langsung bisa mendapatkan golden box pertama kalian. Nah, di lokasi kedua, di sini kalian bisa pergi ke lokasi yang ini ya. Dan di sini kalian bisa mendapatkan golden box kedua kalian. Nah, di lokasi terakhir ini kalian harus pergi ke tempatnya Blade King nih. Habis itu kalian tinggal belok ke kiri aja. Nah, itu dia. Kalian bisa mendapatkan golden box ketiga kalian ya. Dan ini berarti sudah lengkap. Lanjut di misinya Hibiki, di sini ada 3 figur lagi. Oke, setelah kalian mengalahkan Hibiki, kalian tinggal pergi ke lokasi yang ini ya. Nah, di situ kalian bisa mendapatkan golden box pertama kalian. Di lokasi kedua, setelah kalian mengalahkan Makamu Putih, di sini kalian bisa ambil golden box kedua kalian. Setelah itu kalian tinggal pergi aja ke tempatnya Hibiki ya. Nah, akhirnya di sini golden box ketiga kalian pun sudah bisa diambil. Lanjut di misinya Kabuto, di sini ada 3 figur lagi. Nah, di lokasi pertama ini kalian langsung pergi aja ke gang sebelah ini ya. Nah, di situ kalian bisa ambil golden box pertama kalian. Oke, setelah kalian mengalahkan Kabuto Masker Form dan sudah sampai di gudang ini ya, kalian langsung pergi aja ke arah sana dan langsung mengkol sebelah kiri. Tuh, di situ kalian bisa mendapatkan golden box kedua. Setelah itu kalian pergi aja ke arah sana dan menghadapi Kamen Rider Kabuto Masker Form lagi. Untuk box ketiganya, kalian langsung pergi aja ke lokasi ini dan masuk ke gudang yang merah ini ya. Oke. Dan di sini pun kalian bisa mendapatkan golden box ketiga kalian. Selanjutnya kita langsung lanjut ke misinya Kamen Rider Den-O ya. Dan di situ kalian bisa melihat ada 3 figur juga nih di sini. Nah, saat kalian memulai misi Kamen Rider Den-O ini, kalian jangan pergi ke arah sana ya, jangan melawan si Den-O short form dulu. Tapi kalian pergi ke arah sini buat mengambil golden box pertama kalian. Nah, teman-teman, setelah kalian mengalahkan Momo Urakin Ryu, di sini kalian akan mendapat 2 pilihan ya. Yang pertama, di sini kalian akan disuruh ke tempat yang itu, yang portal warna hijau itu ya, atau kalian bisa memilih melawan Siek atau Wing Form di sebelah sana. Nah, di sini gua bakal pilih yang ke portal aja ya. Jadi Wing Form kita urus nanti aja. Oke, setelah kalian sampai di sini, kalian langsung pergi aja ke depan sana ya. Oke, di sini si Climax Form muncul ya. Tapi di sini kita langsung ambil aja Golden Box kedua. Nah, di sini golden box kedua sudah diambil ya. Tapi kan di misi ini ada 3 figur. Nah, yang satu figur lagi di mana tuh? Gini caranya. Memang di misi ini itu harus main 2 kali, guys. Jadi, setelah kalian memilih di misi ini, memang kalian dihadapi cuman ada 2 figur. Gitu. Jadi di sini kalian langsung kelarin aja misinya ya. Kalau sih kan gua udah dapat. Nah, setelah kalian kelarin misi yang tadi, kalian masuk aja ke misinya Den-O lagi. Abis itu, kalian kalahin lagi Momo Urakin Ryu. Nah, kalau kalian udah di lokasi yang ini, kalian langsung pergi ke tempatnya Siek. Nah, di sini kan si Wing Form mesti kita lawan tuh. Lawan aja sampai kalah. Nah, abis kalian mengalahkan si Wing Form atau si ya, kalian langsung masuk aja ke portal lagi ya.
Habis itu tinggal ke depan aja deh. Nah, di sini dia munculnya si Super Climax ya, bukan Climax Form, tapi yang Super Climax Form. Nah, habis itu kalian ambil deh box emas kalian atau golden box ya. Nah, mungkin di sini kalian bertanya, "Loh, kok gitu, Bang? Emangnya beda? Kan tempatnya juga sama gitu." Beda, guys. Hasilnya beda. Jadi gitu, itu buat melengkapi ketiga golden box kalian ya. Nah, kita lanjut ke misinya Kiva. Di sini ada dua figur aja ya. Di misi ini, setelah kalian mengalahkan semua Fangair, kalian pergi aja ke atas gedung yang ini. Nah, di sini kalian bisa mendapatkan golden box pertama kalian ya. Untuk lokasi golden box kedua kalian, kalian tinggal pergi aja ke arah sini ya. Tempatnya itu di depan yang tangga ini nih. Atau kalian bisa juga lihat dari map gua itu ya. Nah, ini dia golden box kedua kalian. Dan dengan ini golden box kedua kalian di misinya Kamen Rider Kiva sudah lengkap. Oke, kita lanjut ke misinya Kamen Rider Decade. Untuk lokasi pertama golden box, di sini kalian tinggal maju ke depan aja ya. Karena di situ golden boxnya sudah tersedia. Tuh. Setelah kalian mengalahkan semua Kroco, kalian tinggal pergi aja ke arah sana ya. Nah, untuk golden boxnya ada di perjalanan nih, tuh tengah jalan dia ya. Situ kalian langsung bisa mendapatkan golden box kedua kalian. Nah, kalau kalian sudah mengalahkan Kuga Mighty Form dan juga mengalahkan beberapa Kroco ya di sini, kalian jangan pergi ke arah kanan, tapi kalian pergi ke arah sebelah kiri ya, guys ya. Ikuyo. Nah, di situ kalian bisa mengambil Golden Box ketiga kalian dan di sini Golden Box pun lengkap. Nah, teman-teman, itu dia lokasi-lokasi dari Golden Box yang bisa gua kasih tahu ya. Jadi menurut gua cukup sampai sini saja video gua kali ini dan kita bakal lanjut ungkap lokasi Golden Box di lain waktu. Jadi jangan lupa diklik like dan juga diklik subscribe kalau kalian suka video ini. Sampai jumpa di next video. Dadah.